Selamat sejahtera kepada pensyara dan rakan penonton. Nama saya Slekni Khosa dan saya merupakan moderator bagi kumpulan kita. Saya akan mulakan forum ini dengan memperkenalkan ahli panel saya. Ahli panel pertama ialah Daniel Wong dan ahli panel kedua ialah Yubashino. Topik umum forum kita adalah agama sebagai pedoman hidup. Agama ialah sebuah institusi sosial yang menyumbang kepada pembentukan struktur masyarakat. Pada era globalisasi ini, generasi muda semakin melupakan ajaran agama masing-masing, malah mencampur adukkan budaya asing dalam kehidupan harian seperti budaya barat yang kuning. Kerajaan semakin bimbang dengan isu sebegini dan mereka telah melakukan pelbagai usaha-usaha murni dalam menjaga dan melindungi kualiti kehidupan anak-anak muda di negara ini dengan pendidikan agama dan moral yang sempurna. Tidak bisa dipungkiri lagi bahawa manusia sangat memerlukan agama dalam kehidupannya. Agama adalah persyaratan yang sangat penting bagi manusia, sadar atau tidak. Setiap manusia pasti membutuhkan agama. Manusia adalah manusia lemah. Ini terbukti oleh fikiran manusia yang terbatas. Agama menurut Kamus Oxford bererti sebuah kepercayaan pada kendali di luar kekuasaan manusia, sebuah Tuhan pribadi atau Tuhan-Tuhan yang patut disembah. Hidup beragama itu adalah hidup yang teratur, sesuai dengan haluan atau jalan yang telah dilimpahkan Tuhan dan dijiwai oleh semangat kebaktian terhadap Tuhan. Sedangkan manusia sendiri adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan pasti memerlukan bantuan. Hakikat manusia menurut Profesor Dr. Harun Nasution iaitu bahawa manusia tersusun dari unsur materi yang terdiri dari tubuh dan bahagian tubuh. Yang kedua adalah unsur air materi yang terdiri dari roh, daya fikir dan lainnya. Lantas, apa kaitan dengan pengaruh agama dalam kehidupan kita? Jikalau pernyataan ini dihadapkan pada orang-orang yang sudah beragama, maka mereka akan menjawab, agama sangatlah berpengaruh untuk kehidupan kita. Manusia tak bisa dipisahkan oleh agama dan agama tak boleh dijauhkan dari mereka. Akan tetapi, jika pertanyaan itu dihadapkan kepada orang-orang yang belum mempunyai keyakinan yang teguh kepada agama atau masih mempunyai sikap ragu-ragu, maka boleh jadi jawapan mereka ialah, apa perlunya kita beragama? Bukannya kita juga bisa hidup tanpa agama? Dengan ini, saya menjemput saudara Daniel Wong untuk menerangkan kepentingan agama dalam kehidupan manusia. Dipersilakan saudara. Okay, terima kasih saudari Sulakni. Agama merupakan kepercayaan seseorang terhadap Tuhan. Setiap manusia tidak dapat meninggalkan agama masing-masing kerana agama dapat menjadi bantuan dalam kehidupan harian. Seperti yang tertakluk dalam rukun negara, setiap rakyat Malaysia harus mempunyai prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Dalam erti kata yang lain, setiap orang harus memiliki agama. Dengan ini, barulah negara dapat mencapai kedamaian. Setiap manusia dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Ramai yang menganggap bahawa untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup itu terletak kepada limpahan harta kekayaan, pangkat dan kedudukan. Manusia sangkut meringkus lumus, bekerja dan mengorbankan hartanya semata-mata bagi memperolehi kebahagiaan yang ingin mereka kecapi. Sebenarnya pemikiran mereka itu adalah salah. Untuk mendapat kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, seseorang itu mesti memiliki agama. Faktor-faktor untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup ialah bersungguh-sungguh melakukan ibadat, menjauhi perbuatan dosa, maksiat dan sebagainya. Dengan bersedia kepada agama masing-masing, seseorang akan dapat membezakan antara yang baik dan buruk. Agama ialah pegangan yang harus ada dalam diri setiap manusia. Tanpa pegangan agama, maka akan goyahlah kehidupan manusia. Peranan agama yang paling dominan adalah ia dapat menjadi pemangkin kepada pembangunan manusia. Pegangan agama juga boleh menjadi asas kepada ketamadunan dan acuan kepada latar budaya masyarakat.
agama juga dapat mengukuhkan akhlak mulia dalam diri penganutnya. Hal ini kerana agama dapat membantu seseorang itu untuk berfikir secara rasional dalam segala keputusan yang diambil. Keadaan ini juga dapat membantu seseorang untuk mengambil keputusan dengan memikirkan kesannya kepada orang lain juga dan mengelakkan diri daripada menjadi seorang mementingkan diri sendiri. Malahan, agama juga dapat menjadi benteng pertahanan kepada seseorang daripada melakukan perbuatan yang kejam dan haram di sisi undang-undang dan agama. Sebagai contoh, mengamalkan amalan riba dalam perniagaan, rasuah dan sebagainya. Oleh itu, agama penting kepada diri seseorang dalam mengelakkan diri mereka daripada menambahkan dosa dan menjatuhkan maruah diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Agama juga akan membantu seseorang untuk memiliki suatu halal tuju yang betul dalam kehidupan. Hal ini menyebabkan manusia sentiasa bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara dan sentiasa berusaha gigih dalam memajukan diri mereka dalam semua aspek agar tidak menjadi bagai katak di bawah tempurung. Halal tuju yang dimiliki akan menyebabkan seseorang itu untuk berusaha dengan tegus lumus untuk mencapai kejayaan dalam skala perkara yang disertai. Secara tidak langsung, masyarakat yang kualiti dapat dilahirkan dengan wujudnya persaingan yang sehat antara masyarakat di Malaysia. Dengan itu, agama penting dalam membentuk suatu visi, misi dan objektif dalam kehidupan seseorang individu. Agama juga dapat membentuk pandangan semesta seseorang dan sesebuah masyarakat, serta perilaku dan tindakan mereka dalam kehidupan. Ini dapat dilihat dari segi pertuturan, perilaku dan gaya hidup seseorang manusia. Selain itu, agama memainkan peranan yang penting dalam membentuk pandangan dunia dalam kehidupan manusia serta mentatangkan ketenangan dan keamanan di kalangan penduduk dunia sehinggakan agama itu dijadikan sebagai sumber kekuatan dan mekanisme yang berpengaruh dalam pembentukan keselamatan serantau. Ini dibuktikan dengan prinsip agama Islam yang bencikan peperangan. Agama Islam juga melarang umatnya untuk memulakan peperangan dan menggalakkan menyelesaikan masalah dengan aman iaitu melalui perbincangan. Tanpa agama, sesuatu tamadun tidak akan membangun dengan cepat. Ini kerana agama mampu memberi suatu lonjakan paradigma kepada tamadun yang sedang ingin membangun dan ia juga merupakan salah satu elemen yang menolak dan menggerakkan sebuah tamadun dalam kehidupan. Mari kita singkap sejarah dinasti Song yang tidak bermoral kerana maharajanya secara diktator dan kejam. Dinasti ini pernah dilabelkan aman pencerobohan orang Gasa. Akibat kerajaan maharaja yang kejam dan tidak bermoral, rakyatnya memperontak di bawah pimpinan petani dan akhirnya dinasti tersebut berjaya digulingkan. Dengan ini, dapat disimpulkan bahawa agama memainkan peranan yang amat vital dalam kehidupan manusia dan seterusnya dalam pembinaan tamadun. Baiklah, terima kasih saudara Daniel. Dibuktikan bahawa terdapat banyak kepentingan agama dalam kehidupan manusia. Satu contoh yang lain berkaitan kepentingan agama adalah kajian Gorsuch Johnson, seorang ahli falsafah barat yang mengatakan bahawa belia yang berpegang teguh kepada agama mempunyai tahap keterlibatan yang rendah dalam aktiviti yang tidak sihat. Setelah mengenal pasti kepentingan agama, tidak dapat dinafikan bahawa anak-anak yang harus difokuskan dengan lebih banyak untuk mempunyai kepercayaan agama kerana mereka masih muda, bak kata pepatah, melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Anak-anak kini merupakan masa depan negara. Oleh itu, mereka wajarlah mempraktikkan kehidupan beragama. Dengan ini, saya menjemput saudari Yuvashini untuk memberikan pendapatnya tentang peranan ibu bapa dalam membentuk peribadi anak-anak melalui peranan agama. Dipersilakan saudari. Terima kasih kepada moderator. Ibu bapa merupakan orang yang terdekat kepada anak-anak. Oleh itu, ibu bapa perlu menggunakan peluang ini untuk menjadi teladan yang baik kepada anak-anak mereka. Dengan itu, ibu bapa sendiri perlu mempunyai peribadi melalui pegangan agama. Ibu bapa juga bertanggungjawab untuk membawa anak-anak ke tempat ibadat serta menjalani kehidupan mengikut agama masing-masing. Bukan itu sahaja, ibu bapa juga perlu meluangkan masa yang lebih banyak untuk menemani anak-anak kerana ibu bapa merupakan insan yang terpenting dan ibu bapa juga
dengan menemani anak-anak, mereka dapat menanam nilai-nilai agama dalam diri mereka sejak kecil lagi. Empat kata pepatah, biar melentur, melentur bulu biarlah daripada rebungnya. Tambahan lagi, ibu bapa juga mestilah menggalakkan anak-anak memasuki sekolah agama apabila sampai ilmu. Dengan ini, dapatlah menambahkan fahaman anak-anak dengan lebih mendalam tentang agama mereka. Di samping, mereka juga tidak akan lagi, ibu bapa mestilah menggalakkan anak-anak memasuki sekolah agama apabila sampai umur. Dengan ini, dapatlah menambahkan fahaman anak-anak tentang agama mereka sendiri. Tidak dikesampingkan juga apabila mereka meluangkan masa untuk mendalamkan ilmu agama mereka, mereka dapat memanfaatkan masa lapang mereka dengan sepenuhnya. Terima kasih Saudari Rashmi. Saya akan menyampaikan pendapat saya lagi. Ibu bapa perlu menggalakkan anak-anak membaca kitab-kitab suci. Sebagai contoh, kitab Veda, Al-Quran, Bible dan sebagainya. Hal ini kerana anak-anak dapat mendalamkan agamanya dengan lebih mendalam dan jelas. Malahan, melalui pembacaan buku-buku kitab, anak-anak akan lebih memahami kehidupan mereka dan dapat membantu mereka memiliki sifat spiritual yang kukuh. Dengan ini, anak-anak dapat membentuk akhlak mereka dengan tersendiri kerana ilmu-ilmu yang dibacakan membantu mereka berfikir kesan buruk dan baik dalam setiap tindak, tanduk dan keputusan yang diambil. Ibu bapa juga perlulah mendorong anak-anak bergotong royong membersihkan tempat ibadat. Hal ini akan mendidik anak-anak lebih menghargai tempat ibadat mereka dan mendidik mereka untuk menjaga kesucian tempat tersebut. Secara tidak langsung, anak-anak akan lebih mencintai agama dan budaya mereka dan berusaha untuk mempertahankan agama mereka tersendiri. Dengan ini, anak-anak dapat membentuk sifat kepribadian yang tinggi dalam diri mereka dan tidak akan melupakan untuk menjalankan tanggungjawab mereka sebagai seorang umat. Oleh itu, ibu bapa perlulah menggalakkan anak-anak mereka membersihkan tempat ibadat mereka setiap minggu. Seringkali apabila anak mempunyai perasaan negatif atau tidak baik berkaitan sesuatu perkara, selalunya sebagai ibu bapa pasti anda akan mencuba untuk menyingkirkan perasaan tersebut. Ini kerana anda merasakan ia adalah satu tindakan yang perlu anda lakukan. Namun, hakikatnya peranan ibu bapa di sini adalah untuk memberikan ruang kepada si kecil belajar memahami apa yang dirasakannya, sama ada baik atau tidak. Berikan waktu kepadanya untuk meluahkan apa yang dirasakan. Ibu bapa perlu mendengar dan menasihati si kecil mengikut kesesuaian usianya. Andai kata si kecil sudah boleh memahami erti baik dan buruk sesuatu perkara, terangkan kepadanya apa yang dirasakan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Anda juga boleh berikan idea kepadanya untuk bagaimana menghilangkan emosi negatif itu seperti dengan memberikan kemanfaatan. Terima kasih. Terima kasih Saudara Daniel dan Saudari Yubashi. Kini, ahli panel telah menerangkan kepentingan serta peranan ibu bapa dalam mempraktikkan agama dalam kehidupan seharian. Namun begitu, ada golongan masyarakat yang tidak mempunyai ibu bapa atau tidak mempunyai ibu bapa yang mementingkan agama. Dengan ini, saya mempersilakan Saudari Yuvashini untuk menghujahkan pendapat beliau tentang akibat tiada pegangan agama dalam kehidupan manusia. Dipersilakan Saudari. Terima kasih, moderator. Okay. Tanpa pegangan agama yang sempurna, kadar jenayah akan meningkat secara mendadak, terutamanya dalam kalangan remaja. Hal ini kerana remaja merupakan golongan yang memiliki sifat ingin tahu yang tinggi, ingin mencuba sesuatu yang baru dan mudah melenting apabila ditegur. Tanpa pegangan agama yang kukuh dan mantap, remaja akan kehilangan jati diri dan akhlak mulia. Keadaan ini akan menyebabkan remaja mudah terjebak dalam gejala sosial seperti merompak, mencuri, merogoh dan sebagainya. Kesannya, negara akan kehilangan pucuk kepimpinan yang berwibawa dan cemerlang untuk melestarikan tampuk kepimpinan pada masa akan datang. Kegiatan mengeksploitasi dan menindas golongan berada terhadap golongan miskin akan berleluasa. Hal ini kerana tanpa pegangan agama, masyarakat terutamanya golongan kaya akan menindas dan mempergunakan golongan miskin. Keadaan ini bukan sahaja menyiksa golongan miskin, malah membentuk sebuah masyarakat yang tidak berperi kemanusiaan.
Sebagai contoh, ketika zaman jahiliah, masyarakat Arab jahiliah mengamalkan amalan riba dalam perniagaan mereka yang menyebabkan golongan miskin seringkali ditindas. Malah peniaga juga hanya mengutamakan keuntungan. Kesannya, lahirlah masyarakat yang hanya mengutamakan dan mengejar-ngejar materialistik dalam kehidupan mereka serta mengabaikan kehidupan di dunia dan di akhirat. Hubungan antara manusia dengan alam sekitar akan terjejas. Hal ini kerana masyarakat yang tiada pegangan agama akan mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai penjaga alam sekitar dengan melakukan kegiatan yang terlarang. Sebagai contoh, memburu secara haram, membuang sisa toksik ke dalam sungai dan menebang pokok-pokok tanpa kawalan. Kesannya, kehidupan flora dan fauna di muka bumi akan terjejas. Secara tidak langsung, perkara tersebut akan membawa kepada pencemaran persekitaran dan kepupusan haiwan-haiwan yang akhirnya akan merugikan manusia itu sendiri kerana manusia hidup saling bergantung kepada haiwan dan tumbuh-tumbuhan untuk meneruskan kehidupan. Seterusnya, masyarakat yang tidak mempunyai nilai-nilai murni akan terbentuk. Hal ini kerana tanpa ajaran agama yang sempurna, wujudnya sifat mementingkan diri sendiri. Keadaan ini akan menyebabkan golongan yang lebih memerlukan tidak dapat dibantu atau dibela. Malahan, hubungan antara manusia akan regang dan menyebabkan mereka menjadi golongan yang tidak prihatin untuk menghulurkan bantuan kepada yang memerlukan. Akhir sekali, tanpa pegangan agama dalam kehidupan, seseorang individu akan kehilangan hala tuju dalam kehidupan. Hal ini kerana tanpa agama yang mantap, seseorang individu akan hilang rasa semangat untuk mencapai kejayaan dan mengharungi segala cabaran yang dihadapi dengan tabah. Kesannya, seseorang individu itu akan mengalami tekanan hidup sehingga membawa kepada kemurungan. Dengan adanya hala tuju dalam kehidupan, seseorang individu itu dapat menetapkan objektif dan matlamat yang ingin dicapai. Oleh hal yang demikian, tanpa pegangan agama, seseorang itu berkemungkinan mengalami tekanan kehidupan dan akhirnya membawa kepada kes membunuh diri. Baiklah, terima kasih saudari Rashid. Kesimpulannya, disarankan agar rakyat Malaysia menjaga dan melindungi setiap agama dan budaya mereka dengan mengikuti ajaran agama masing-masing tanpa mencampur adukkan mana-mana unsur asing yang akan merosakkan ketulenan budaya dan agama kita. Oleh itu, setiap lapisan masyarakat perlulah memainkan peranan masing-masing tanpa bergantung sepenuhnya dengan pihak kerajaan. Ingatlah, hanya pegangan agama yang kukuh merupakan penentu akhlak setiap manusia. Sebelum saya mengakhiri sesi forum ini, saya akan mengemukakan beberapa persoalan. Persoalan pertama adalah, pada pendapat saya, ibu bapa bukan orang tunggal yang memegang tanggungjawab untuk membentuk peribadi anak melalui agama. Baiklah, kepada saudari Yuvashini, siapakah pihak lain yang memikul tanggungjawab membentuk peribadi anak melalui agama? Dipersilakan saudari. Pada pandangan saya, pihak lain yang bertanggungjawab untuk menanam agama dalam dalam diri anak-anak adalah pertama ialah pihak sekolah. Hal ini kerana pihak sekolah perlulah mengutamakan subjek-subjek seperti pendidikan moral dan agama Islam. Dengan itu, anak-anak akan lebih mendalami ilmu agama mereka. Baiklah, ada pihak lain yang lain? Seterusnya, pihak diri kita sendiri, iaitu anak-anak. So, anak-anak itu sendiri perlu mengutamakan agama mereka dan memikirkan masa depan mereka tanpa agama itu. So, sebagai contoh, anak-anak itu perlulah sentiasa sembahyang. So, mereka akan mempunyai satu pemikiran yang positif tentang masa depan mereka. Apakah pendapat anda tentang pihak peranan pihak kerajaan dalam memupuk agama dalam kehidupan anak-anak generasi kini? So, bagi saya, pihak kerajaan perlulah mengadakan ceramah kepada anak-anak. Sebagai contoh, ceramah keagamaan. So, keadaan ini dapat memberikan kesedaran kepada anak-anak untuk lebih menghayati agama masing-masing dan tidak mencampur adukan unsur barat dalam agama mereka sendiri.
Baiklah, terima kasih saudari Yuwashini. Persoalan kedua adalah bagaimanakah anak akan menyedari kepentingan agama jika ibu bapa mereka sendiri tidak mementingkan agama dan menganggap bahawa agama itu tidak penting. Ibu bapa yang meluangkan masa yang paling banyak bersama anak-anak mereka dan mereka merupakan pengaruh besar dalam kehidupan seorang anak. Jadi, jika mereka tidak menyokong kepercayaan anak-anak mereka dalam agama, apakah tindakan yang haruslah diambil oleh anak? Saya kini menjemput Daniel Wong untuk melontarkan ideanya. Dipersilakan. Pada pandangan saya, bukan sahaja anak meluangkan masa di rumah, anak juga meluangkan masa di sekolah. Jadi, anak-anak boleh mendapatkan macam ilmu agama dari guru sekolah, boleh mendapatkan ilmu agama dari rakan-rakan sebaya di sekolah untuk mendalamkan ilmu dan pengetahuan dan juga pemahaman dalam agama. Baiklah, jadi saudara, pandangan saudara adalah bahawa jika ibu bapa tidak mementingkan agama, anak boleh meneruskan kepercayaan mereka dengan baik. Ya, betul. Baiklah, terima kasih saudara. Persoalan seterusnya adalah, mengapakah pengaruh rakan sebaya dikatakan faktor utama anak tidak mempraktikkan agama dalam kehidupan seharian, sedangkan ada rakan sebaya yang memang baik? Saudari Yuwashini, apakah pandangan anda? Okay, pada pandangan saya, mengapa rakan sebaya ini amat penting adalah kerana kita meluangkan masa yang lebih banyak di sekolah. So, apabila seseorang individu itu memilih rakan yang salah, mereka akan mengikut perangai mereka kerana mereka meluangkan masa yang terlalu banyak. Seterusnya, apabila seseorang itu ingin bergaul dengan individu baru, mereka mungkin akan mengalami pengaruh rakan sebaya. So, keadaan ini akan menyebabkan individu tersebut terpengaruh dengan setiap tindakan yang dilakukan oleh rakan mereka sendiri. Jika tindakan tersebut negatif, jadi perkara tersebut akan memberi impak negatif kepada diri individu itu sendiri. So, saya rasa kenapa rakan sebaya seringkali ditunjukkan oleh pihak lain adalah kerana kita memang terdedah dengan rakan sebaya untuk tempoh masa yang amat lama. Baiklah, saudari. Persoalan yang terakhir adalah, dikatakan tadi bahawa anak yang tidak mempunyai ajaran agama akan terlibat dalam gejala negatif. Oleh itu, apakah langkah yang boleh diambil untuk mengelakkan anak yang tidak beragama untuk menghindari diri mereka daripada gejala yang tidak baik? Saudari Daniel? Seperti yang ada dikatakan dalam forum tadi, ibu bapa boleh memasuki anak-anak mereka ke dalam sekolah agama, mendaftarkan dalam sekolah agama untuk mendalami ilmu pengetahuan tentang agama mereka tersendiri. Seperti contoh sekolah agama, sekolah menengah juga ada sekolah agama. Mereka boleh hidup bersama dengan rakan-rakan sebaya yang mempunyai pegangan agama yang sama untuk mendalamkan ilmu pengetahuan tentang agama mereka masing-masing. Dengan ini, mereka akan melakkan diri daripada gejala yang negatif dan mendapat perlindungan daripada sekolah dengan ada pengajaran agama yang mendalam. Baiklah. Selain sekolah agama, adalah apakah langkah yang lain yang tidak semestinya merangkumi sekolah-sekolah agama? Apakah langkah yang lain yang boleh diambil oleh pihak kerajaan atau pihak ibu bapa atau pihak rakan sebaya? Apakah pandangan anda? Saya kalau pihak kerajaan boleh mengadakan ceramah agama untuk menyedarkan anak-anak, kanak-kanak hari ini dalam tentang kepentingan agama dalam kehidupan untuk menjadi pedoman hidup dalam kehidupan. Baiklah. Terima kasih saudara. Dengan ini saya akan mengakhiri forum kita. Terima kasih kepada pencara dan rakan penonton. Saya Sulakini Kosa, ini Daniel Wong dan ini Yuwashini, and terima kasih. Terima kasih.